Hai guys, saya berada di Masjid Muttadin di Kota Bengkulu. Ini kelurahannya Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban. Nah, ini posisinya di depan masjid. Ada bacaan Masjid Al-Muttadin. Jika kalian bermain, silahkan mampir ke sini. Tempatnya sangat menarik dan tempatnya juga bersih. Ini keadaan halamannya luas dan silahkan Anda parkir di sini. Nah, di sini kelihatan orang lagi selesai sholat dan ini orang lagi ngumpul-ngumpul nih. Waktu selesai sholat, ini namanya teras masjid. Bersih guys, silahkan datang ke sini. Nah, saya berada di samping dan berjalan terus menuju tempat duduk atau tempat WC juga. Keadaan seperti ini guys. Nah, di sini banyak terdapat keran-keran air. Airnya bersih dan deras, guys. Dan itu kamar WC. Dan sebelahnya kamar WC juga. Nah, kalian penasaran enggak? Kita cek ke belakang. Ternyata di sini adalah WC juga, guys. Nah, inilah kondisi Masjid Muttadin di Kota Bengkulu, Kecamatan Padang. Nah, ini adalah ruangan orang beraktivitas sholat sunnah, guys. Alhamdulillah, saya sudah mengerjakan sholat wajib. Nah, ini keadaannya begitu ramai orang sholat di sini. Namanya Masjid Muttadin. Nah, ini adalah posisi dari kiri saya. Inilah bentuk desain Masjid Muttadin. Dan ini adalah posisi tengah dari masjid tersebut. Dan ini adalah posisi dari kanan masjid. Nah, di sini terdapat ada AC sehingga di dalam terasa dingin, guys. Nah, ini saya selfie sedikit kameramen. Jika kalian mau mengetahui keberadaan Masjid Muttadin di Kota Bengkulu, ini ada mapnya guys. Jadi kalian lebih mengetahui informasi selanjutnya. Ini berada di Kota Bengkulu, Kelurahan Padang Jati. Nah, saya sudah membuat mapnya berwarna guys. Di sampingnya ada kantor Bank Bank Bengkulu. Dan di seberangnya ada Rumah Sakit Tiara Sela. Itulah masjid, informasi masjid hari ini guys. Terima kasih. I'm thinking about it.